balik bersama Senchan di sini. Kali ini gue udah beli burger Bangor Tanjung Duren. Ya kan, bosan makan yang biasa-biasa aja. Ini kita makan western. Jadi beli ada dua. Yang pertama satu burger Bangor Ningrat Cheese dan satu burger Bangor Sultan. Bedanya itu cuma patty-nya aja. Jadi untuk yang Ningrat itu dua dan satu yang untuk namanya Sultan itu 3 peti. Ini harganya 47.47. Ini 10.000 ya. Oke, itu aja. Boleh dilihat gak nih? Ini dua. Ini dua. Ini bola. Suruh bola tuh. Mantap ya. 3.000 gitu ya. Ini dua seperti ini, jadi gedenya dibilang gede banget yang enggak juga sih. Nah ini yang ketiga nih. Sultan ya. Ini sekali ya, dia dikasih ini sih, ini gue dikasih ini cuma ini doang. Namanya apa, base ya? Oh ada ya. Oh ketiga satu ini kasih dua. Itunya sih ini juga gitu ya, tapi kenyataannya sih nggak gede-gede amat sih biasanya. Oke, jadi double cheese ya, double cheese di sini. Patty-nya 3, 1, 2, 3. Ini double cheese juga kayaknya. Patty-nya 2. Oh merah sih, kucut. Ningrat apa ini? Nah, bisalah. Yang penting nanti kita harus coba. Ini lebih ya, bumbunya. Nah, yes. Terus dia kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya di sini. Kalau lihat nih, sepertinya peti-peti udah men. Mana nih kok nggak ada onion? Oh ada di sini dikit ya, tomat sama sayurnya di bawah sih. Okay. Tapi nggak ada onion di sini, nggak ada bawang gitu ya, bawang bombay gitu harusnya ada ini. Tapi lumayan lucu ya, apa ya? Terima kasih teman makan. Kalau juga sih. Ini rotinya sih lembut ya. Lembut banget ya rotinya. Ini kempes gitu kayaknya. Aduh, ini gimana ini makannya? Ini enak banget ya menteganya di sini, rotinya. Ya patty-nya sih lumayan ya. Lembut-lembut gitu tadinya. Nah, menurut gue ya, rotinya agak kurang gimana gitu, harusnya agak tebelan dikit gitu rotinya ya. Kempes banget gitu. Itu jadi kayak makan daging doang. Ya, kalau daging tapi Hmm.
ya overall lumayan lah. Tapi kalau dibilang istimewa sih enggak sih ya. Cuma kayak ada sesuatu yang hilang sih. Yang pertama itu adalah harusnya ada Bang Bombay. Itu sangat ini banget ya gitu ya. Terus apa ya, kayak cuman makan patty sama sama keju aja gitu, enggak gimana banget sih. Ya gitulah, kurang lebih gitu aja untuk reviewnya Burger Bangor. Tapi lumayan sih untuk harga sini ya, lumayan. Mungkin lain kali kayaknya kita perlu cobain yang benar-benar jadi pengen sih. Oke, itu aja guys, jangan lupa subscribe, komen untuk video gua. Dan sini kuat boleh ini Burger Bangor, boleh lah kalian cobain paling enggak untuk merasakan seperti apa. Bukan sesuatu yang buruk, tapi ya enggak istimewa sih, itu aja sih. Jangan lupa like, share, komen, dan nantikan video gue yang lainnya. Juga tonton video gue ini. Bye-bye.